Hey guys, hari ini gue mau beli McDonald's, makanan yang lagi hits, yang cukup menarik perhatian juga nih banyak orang. Semua food blogger pada review, gue mau review juga. Kita ke McDonald's sekarang. Yang nasi huruf 3 ya, Pak? Ayamnya ini 37.500 ya, Pak? Iya, oke. Pak, pesanannya chicken burger wedges? Bukan, yang paket nasi uduk. Nasi uduk ya, Pak? Iya. Sesuai ya, Pak? Oke. Yuk, makasih. Hey guys, back again in Best Friend Kenny Road. Kali ini kita nge-review bukan nasi uduk doang nih dari McD. Sekalian ayam dia yang spicy nih. Oke. Jadi ini ada dua menu baru dari McD sekaligus ya? Iya. Kebetulan dia kan kita beli paketnya nih, ditanyain ayamnya bisa pakai yang biasa, yang crispy, sama bisa juga pakai yang spicy. Oke. Jadi gue pikir sekalian gue minta yang spicy aja. Oh. Ini McDonald's lumayan berani juga nih, Ruth ya. Kita rasa Indonesia dibawa ke restoran Amerika nih sama dia. Iya. Cuman kita nggak tahu nih rasanya kayak gimana nih. Iya. Ayo ya. Tahu rasanya? Yuk kita buka dulu. Setiap paketnya nih berarti ada nasi uduk, ayamnya satu, sama telur mata sapi nih. Iya. Sama sambelnya. Terus sambelnya sama ini sambel. Sambal terasi ya? Sambal terasi. Tapi sambal terasinya kayak yang bukan asli ya? Asli. Halus begini sih. Iya. Yang campur kayaknya campur sambal saus gitu ya? Nih, sama bawang goreng. Bawang goreng. Fried onion. Bawang gorengnya juga bawang goreng begini sih tuh. Tuh. Ini bawang gorengnya juga bukan kayak biasa di nasi uduk nih tuh. Iya. Ya. Yeah. Sambal terasinya juga tuh agak sedikit mirip kayak sambal saus juga ya. Iya, kayak saus sambal dicampurin sama rasa terasi. Terasi. Iya. Sekarang kita cobain yuk rasanya gimana. Ayo buka nasi dulu, nasi uduknya. Ya. Dia bungkusnya sama kayak nasi biasa nih, tapi kayak ketan bentuknya. Agak lembek sih. Iya, nasinya kayak nempel semua ya. Iya. Aroma santannya kenceng banget. Nah, terus yang ini ayamnya, ini ayam yang keluaran baru juga nih, Dok. Yang ini yang spicy nih. Spicy ya. Nih, Rut, tapi nasi gogonya lebih bagus nih, Rut. Iya, lebih bagusan dikit rasanya. Iya, kan? Berarti dia kurang konsisten kali ya, mungkin ya. Iya. Kenapa lu liatin gue? Ayo, Rut, okay. Kita cobain deh ya. Kita cobain dulu nih ya. Dari nasinya dulu nih. Nasinya apa ayam ya? Hah? Nasinya. Gue nasinya dulu deh. Gimana menurut lu? Lain sih ya, menasi uduk biasa ya. Mungkin ini dia bikinnya dalam jumlah yang besar, terus kan dia kan di packing gitu ya, karena panas dan juga berjam-jam gitu, rasanya jadi kayak makan ketan. Nasinya lembek banget. Lembek udah gitu dia rasanya cuma di luar nasinya aja ya, di nasi tengahnya itu masih hambar rasanya. Iya, betul. Hingga gue bawahnya kosong. Ini kayaknya di paling bawah punya nih. Gue sih bawahnya bagus. Tapi santannya sih kenceng juga tuh. Iya, santannya kenceng. Pakein bawang. Gue penasaran sama ayam pedasnya nih.
cobain ayamnya ini. Kulitnya sih lumayan pedas juga. Lumayan pedas. Ya. Coba dia nyerap sama daging ini. Lumayan sih kalau gue bilang nyerap juga. Enggak sih, enggak nyerap. Nah, oke, okay. Sekarang cobain sama sambelnya nih, Bu. Sambelnya. Sambelnya gimana ya? Menurut gue sih rada aneh nih. Iya. Jadi rasanya manis. Ada asemnya, tapi baunya bau terasi. Nah, itu dia. Enggak ada pedesnya sih ini. Tapi ayamnya sih enak tuh. Enak ya ayamnya? Kalau orang nilai, cocok gak? Nasi uduk sama ayam goreng begituan. Kalau menurut lu cocok gak? Tuh. Enggak. Enggak cocok ya? Enggak. Ayam goreng kayaknya, tahu tempe ya. Ayam goreng putih. Kecap manis. Nggak, kalau menurut gue gini, kenapa lu bilang nggak cocok menurut gue? Karena satu, nasinya itu aneh. Kedua, sambelnya juga aneh. Biasanya orang makan nasi uduk itu sama ayam goreng, bukan ayam tepung. Ya. Jadi ya, secara keseluruhan jadi nggak terbiasa aja kalau menurut gue. Ya, tapi masih bisa dimakan sih. Bisa, bisa. Apalagi kalau lapar, ya. Oh iya, ini dia juga dapat minumnya nih. Iya. Teh botol. Tadi kita lupa. Satu paket berapa harganya? Satu paket 37,5. Udah sama minum ya? Udah sama minum. Kalau menurut lo ayam berapa nih scoringnya nih? Kalau ayamnya doang 7 deh, kalau menurut gua. Iya, kalau gua 8 deh ayamnya. Terus apa lagi yang dinilai? Nasi uduknya? Nasi uduk 4. Sorry nih, bukan apa ya, soalnya punya gue nasi uduknya gak enak. Kalau gue 5 deh, soalnya nasi uduk gue gak nempel kayak begitu. Udah, berarti nilai kita udah nih ya, dari McDonald ini ya, nasi uduk. Udah gak penasaran nih kita ya. Nah, terus buat kalian kalau ada ide, saran, atau apa juga, tolong tulis di komen di bawah ini. Klik like kalau kalian suka sama video ini, share juga ke teman-teman kalian. Okay. Supaya mereka dapat informasinya semua. Iya, yeah, betul. Until next time, always searching for the best food. Ciao.